asal bukan baju dinas, outfit Happy Asmara nyanyi di klub malam jadi kuncinan. Dilansir dari suara.com, penampilan Happy Asmara setelah menikah dengan Kilga Said rupanya menyita perhatian sejumlah netizen. Seperti baru-baru ini, gaya manggung Happy Asmara juga jadi bahan kuncinan warganet. Menilik video beredar pada 31 Agustus 2024 lalu, Happy Asmara dikabarkan baru saja manggung di sebuah klub malam yang berada di Bali. Video penampilannya beredar di publik dan membuat netizen menyadari perubahan penampilan perempuan bernama lengkap Happy Rismanda Hendranata tersebut. Kabarnya, sejak tahun 2009, Happy Asmara kerap memakai rok mini, namun belakangan sang biduan dangdut disebut-sebut lebih doyan memakai celana panjang. Sebenarnya, dari dulu Mbak Happy seringnya emang pakai celana panjang. Sesekali aja pakai rok mini, komentar netizen. Dari 2019, Happy seneng pakai rok mini, oi, lihat aja di YouTube yang dulu, ibu warganet yang lain. Sementara itu, sejumlah netizen lainnya menyebut bahwa perempuan asal Kediri itu lebih elegan dan sopan setelah menikah dengan Kilga Said. Ya bagus, lebih sopan, tulis netizen. Ya baguslah, Mas Kilga lebih suka yang seperti itu, ibu warganet yang lain. Lebih kelihatan elegan, yang penting nggak pakai baju dinas. Karena Kak Happy bisa menyesuaikan. Ada pula netizen yang mengatakan bahwa penampilan Happy Asmara disesuaikan dengan kebutuhannya di panggung. Kayaknya udah khas banget sih, apalagi di klub juga kan. Terus gerak bebas juga aman, ujar warganet lagi.